Nah, saudara, bagi Anda penikmat kuliner mie, khususnya mie ayam, harus coba nih sajian kuliner mie ayam unik di Karawang, Jawa Barat. Karena mie ayam ini disajikan layaknya pepes yang dibungkus daun pisang. Tidak hanya sajiannya yang berbeda, tapi mie ayam ini pun dibakar dahulu sebelum disantap. Kira-kira seperti apa kelezatannya? Berikut informasi selengkapnya. Jika Anda menganggap ini adalah makanan pepes, kali ini Anda salah. Karena memang penganan ini menyerupai pepes. Namun isinya bukan ayam, ikan, atau tahu dan lainnya. Melainkan mie ayam. Makanya sajian kuliner ini dinamakan mie ayam bakar. Karena mie ini disajikan dalam bungkusan daun pisang dan dibakar sebelum disantap. Nah, sekarang kita intip dulu proses pembuatannya biar makin bisa menyelami rasanya. Mie ayam berkat Seroja yang berlokasi di Karawang Barat, Jawa Barat ini diproses dengan cara yang sama dengan mie ayam pada umumnya. Yakni mie ayam direbus dan setelah matang diberi sejumlah topping seperti daun bawang, ayam kecap dan lainnya. Namun yang membedakan mie ayam bakar ini setelah matang, mie ayam dengan topping ini kemudian dibungkus daun pisang dan ditambahkan bumbu rempah lainnya termasuk daun kemangi yang membuat aroma mie ayam ini menyerupai pepes. Menu mie ayam bakar ini berawal dari kegemaran pemilik kedai mie ayam menyantap kuliner pepes. Kemudian mencoba membuat pepes mie ayam dengan mencoba menawarkannya ke teman-teman dan tetangga sekitar rumahnya. Ternyata mie ayam bakar buatannya mendapat respons positif. Lalu mie ayam bakar ini menjadi menu andalan yang banyak dipesan di kedai mie-nya. Istimewanya? Oh, itu tuh kayak mie ayamnya dibikin pepes. Jadi ada kemanginya, terus aroma bakarannya juga dari arang. Jadi juga kita kan bakarnya pakai daun pisang gitu. Jadi kayak mie ayam tapi dipepes gitu. Nah, terus juga ada sambal khususnya kan yang jadi rahasianya itu ada sambalnya itu loh. Jadi ada bumbu-bumbu yang lainnya juga. Harga yang ditawarkan di kedai mie ayam bakar Seroja ini juga tidak membuat kantong tipis. Karena untuk satu porsi mie ayam bakar dibanderol dengan harga Rp20.000 per porsi. Setara dengan satu porsi mie ayam di pasaran. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat.